pemerintah sedang gencar membagikan bantuan langsung tunai BLT untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Masukkan nomor KK dan KTP dari HP agar dapat bantuan pemerintah Rp3,55 juta rupiah ditransfer ke rekening untuk warga mulai umur 18 tahun. Ditransfer ke rekening untuk warga mulai umur 18 tahun. Input nomor KTP dan KK untuk daftar online Kartu Prakerja Gelombang 9 yang sudah dibuka dari Kamis 17/9/20 jam 12 siang WIB. Syaratnya selain memasukkan nomor KTP dan KK, usia minimal 18 tahun dan tidak sekolah atau kuliah. Pemerintah sedang gencar membagikan bantuan langsung tunai BLT untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Masukkan nomor KTP dan KK dari HP agar dapat bantuan pemerintah Rp3,55 juta rupiah ditransfer ke rekening untuk warga mulai umur 18 tahun. Input nomor KTP dan KK untuk daftar online Kartu Prakerja Gelombang 9 yang sudah dibuka dari Kamis 17/9/20 jam 12 siang WIB. Syaratnya selain memasukkan nomor KTP dan KK, usia minimal 18 tahun dan tidak sekolah atau kuliah. Dilansir dari laman resmi Kartu Prakerja, program ini tidak hanya untuk yang sedang cari pekerjaan, bisa untuk buruh, karyawan, dan pegawai. Setiap peserta akan dapat insentif bantuan sebesar Rp3.550.000, insentif untuk biaya bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif pasca pelatihan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Kemudian, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000, lumayan. Jadi, bagaimana menurut Anda?